Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kabar terbaru datang dari Bursa Transfer Liga 1 2023-2024. Tapi sebelum lanjut nonton video, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru. Terima kasih. Kabar yang pertama kita awali dari PSIS Semarang yang dirumorkan akan segera mendatangkan Evan Dimas Darmono yang klub semula dari Arema FC. Kabar selanjutnya datang dari Persija Jakarta yang dirumorkan akan segera mendatangkan John Alparizi yang klub semula dari Arema FC. Kabar selanjutnya datang dari Persi Kediri yang akan segera mendatangkan Alberto Goncalves yang klub semula dari Madura United. Kabar selanjutnya datang dari Persis Solo yang dirumorkan akan segera mendatangkan Karim Rossi yang klub semula dari Dewa United. Kabar selanjutnya datang dari PSM Makassar yang dirumorkan akan segera mendatangkan Kike Linares yang klub semula dari Lampung Warriors Liga Thailand. Kabar selanjutnya datang dari Bali United yang dirumorkan akan segera mendatangkan Hilman Shah untuk menggantikan Nadio Argawinata yang klub semula dari Ran Nusantara FC. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.